perbezaan tu adalah wasilah. Okay. Kita perlu faham konsep usaha dan tawakal. Tawakal tu apa? Berserah. Redo. Redo. Okey, baik. Untuk bahagian ni, sambil kamu salin, kamu lihat ah. Okey. Tolong fahamkan. Rajah 11A menunjukkan imej asal dan rajah 11B perubahan imej yang menggunakan yang menggunakan 3D Max. Alright, dekat sini nyatakan dua tool yang boleh menghasilkan rajah 11B. Okey, rajah 11B. Okey, 11B. Dua tu ni sebenarnya banyak tu kamu boleh. Tapi kita nak tu yang paling tepat. Tu yang paling tepat adalah yang pertama, ni apa ni? Nak buat ni guna apa ni? Geometri. Baik. Biasanya kita buat viewport yang terakhir, viewport apa? Top. Okey, atas top. Sebelah ni right. Sebelah ni left. Down, top, right, bottom. Bukan. Tepi. Okey, dengar ya. Saya ulang balik. Ini kira kita belajar lah. Okey, atas top. Sini. Yang kamera. Front. Bawah akan jadi left ataupun right. Benda ni kamu boleh ubah. Itu proses bayar. Tapi perlu ada tiga. Top, front, left. Sini akan jadi apa? Bottom. Perspective. Okey, baik. Bila perspektif dia macam ni lah. Okey, nak tukar macam ni kita kena pakai apa? Nak tukar jadi macam ni kita kena pakai apa? Konsep tu. Rendering. Tak, saya nak kamu tengok dia punya gambar ni dulu. Nak jadikan gambar macam ni, apa kita kena tukar? Posisi kamera. Posisi kamera. Soalan saya tak betul sebenarnya. Soalan saya macam ni. Soalan saya begini. Bunyi dia macam ni. Okey. View ni macam mana kita nak ubah bagi jadi view ni? Kamera ubah je kot. Ubah perspektif view kepada kamera satu. Kamera view. Ingat tak perspektif view tu kamu tekan C. Yeah. Dia akan tukar kamera view. Tapi dengan syarat kamu kena letak kamera. Azri faham tak macam blur je? Faham. Makna kata dekat sini jawab dua tool yang paling tepat untuk nak hasilkan benda ni. Yang pertama ni geometri. Tak boleh letak sphere, box, plane, tak betul. Jawapan paling tepat adalah geometri. Jawapan yang kedua, okey. Tutup dulu light, tengok kamera. Kenapa saya pilih kamera? Okey, nak dapat benda ni. Tadi saya cakap, kamu cakap apa? Kamera view kan? Sebelum nak dapatkan kamera view, kena letak? Kamera. Bila letak kamera, baru tekan? C. So, jadi tu yang paling tepat, geometri dengan kamera. Okey, bila ada kamera, satu sudut dan tak lain. Dia tak nampak. Bila tak nampak, kena letak? Light. So, jadi tu yang ketiga adalah? Light. Nampak tak soalan ni senang? Nampak tak? Dia sebenarnya senang je. Fahamkan yang ni. Tengok gambar betul-betul. Tengok saya bulat. Nak buat meja kena pakai apa? Kena pakai geometri. Okey. Nak dapatkan sudut ni, nak dapatkan perspektif ni macam mana? Pakai kamera. Nak dapatkan ada bayang macam ni kena pakai? Okey. Ingat tiga benda tu. Baik. Kat sini dia tak ada bayang. Sebab apa dia tak ada bayang? Sebab salah sebenarnya tu. Sebabnya dipakai perspective view. Bila perspective view dia ada global light. Light yang kamu light source tu dia automatik ke tak? Habis tak tahu, habis tak ingat kan? Tengok botol ni. Sini, dia terbalik. Okey, kamu letak pergerakan
boleh diterima sebab dia perkataan drak tu. Ha, tapi kita nak jawapan yang paling tepat adalah afirmasi objek. Pergerakan objek bolehlah, boleh diterima. Tapi jawapan yang paling tepat animasi objek. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bergantung dengan tadi jawapan kamu. Kalau atas tu pakai kamera, animasi kamera. Okey. Susah tak kalau yang jawapan ni? Dia bukan susah tau. Dia kamu ingat tak ingat? Ha, dia biasanya tak ingat lah. Tapi jatuh. Dia jatuh tapi nampak dia macam tebal. Oh, dia nampak macam penyek sebabnya. Pada dek di atas kamera. Kamera. Right. Okey, kemudian sila lihat pada perspektif meja sebelah A dengan sebelah B. Pergerakan kamera akan menghasilkan perubahan image. Pergerakan kamera. Kamera tu buat. Lain zoom, rapatkan kamu. Tentang lebar. Cepat tak? Daripada kurus, lebar. Perubahan. Perubahan muka kamu. Okey. Objek pula boleh dilihat pada botol yang jatuh. Okey, nak selin? Ya. Selin dulu. Okey, tool dia kalau tak pandai sangat pun nampak tak bulat ni. Dia pakai apa? Oval. Dengar ya. Jawapan yang paling tepat sekali oval. Nampak tak kat dinding tu? Dia tak ada pakai ellipse ke circle. Ellipse dalam Photoshop. Circle dalam freehand kot. Freehand ellipse. Ha, freehand ellipse. Lain tu. Ha. Jadi yang mana yang ellipse tu betul lah, apalah, tak ialah seronok sangat macam betul tu. Macam betul lah kan. Bagi betul pun sebenarnya tak betul. Lah. Sebenarnya jawapan paling tepat adalah oval. Okey, mana datang pensel ni? Mana datang pensel guys? Okey, garis bawah tu. Ya, garis bawah rumput tu. Mana datang line ni guys? Line dekat yang tu besar. Blut. So pilihlah yang paling tepat. Kamu usah tengok gambar 12D ni mana paling tepat sekali. Patutnya kena ada. Pensel. Ha. Pensel dengan bulatan. Oval. Kamu tak dapat 2 markah. Tu pun 1 markah tu pun. Bodoh-bodoh je. Nak tak nak je 1 markah. Saya boleh je ulang balik. Saya boleh ulang balik dengan yang akan datang pakai soalan ni. Okey, baik. Dia teknik perekaan ada berapa? Ada banyak kan? Ya, 6. So, apa? Jadi yang ni kena ingat. Yang ni, guys, yang ni dia akan keluar untuk bahagian B juga. Okey? Bahagian B dia akan keluar. Jadi kena ingatlah teknik perekaan ni dia macam mana nak ni invert benda ni, kemudian macam mana nak distort benda ni. Teknik manipulasi ada dia punya bahagian-bahagian dia. Yang ni sebab tu saya dah ringkaskan semua ni. Jadi nota padat ni kamu exam tak payah bawa apa. Bawa ni pun cukup. Bukan bawa proses exam. Apa benda ni? Untuk uraikan langkah kerja, yang pertama kita nak tambah layer tu. Tambah layer tu namakanlah apa. Ulat ke, siput ke, beruk ke, apa pun tak apa. Yang penting keyword dia dekat sini tambah layer baru. Okey, langkah kedua, klik dan aktifkan layer tu. Layer yang atas. Okey, kemudian pilih menu edit, copy, paste. Dia susah sikit nak ingat ni sebab flash ni kita bukan jarang-jarang, kadang-kadang kita guna. Tak selalu kita nak guna flash. Okey. Okey, nampak tak dekat sini? Okey, dia banyak klik menu. Kalau kamu tak ingat, apa kamu nak buat dekat sini? Baik, kalau kamu tak ingat, boleh kamu tulis gini saja. Okey, klik pada dengar ya. Okey. Kalau kamu tak ingat menu dia, kamu tulis transform flip horizontal untuk image bulat. Okey, proses yang sama, langkah yang sama, cuma kamu tak ingat klik menu apa. Alright. Cuma modify ayat tu sedikit. Faham tak? Angel, boleh ya? Okey, ni pun sama. Klik menu modify transform, klik menu modify transform scale. Kalau tak ingat, kamu boleh tulis macam ni.
transform distort pada image ulat. Transform image ulat kepada scale. Okey. Yang last kali ni markah bonus sebenarnya. File save ni. File save boleh, control enter boleh, tapi saya ambil yang paling tepat save. Sebab dia tak suruh uji.